Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian, jurusan teknik pengelasan Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jangan lupa kita selalu bersyukur kepadanya Yang telah memberikan banyak nikmat dan kesehatan pada kita semua Anak-anak kali ini akan saya sampaikan mata pelajaran teknik las oksiasetilin dengan materi cara pengelas cara mengelas posisi mendatar atau horizontal dengan las oksiasetilin pengampunya yaitu saya sendiri Khairul Mustafa dan Bapak Indro Cahyono sebelumnya kalian harus tetap pakai protokol kesehatan ya karena masih dalam keadaan pandemi Kemudian sediakan alat tulis menulisnya baik pulpen maupun buku catatan untuk mencatat atau merangkum daripada materi hari ini sehingga kalian tidak perlu nanti membuka YouTube ini dalam mempelajarinya cukup kalian membuka catatannya posisi pengelasan Posisi pengalaman secara, secara garis besar itu ada empat, yaitu posisi di bawah tangan, nah, posisi di bawah tangan, kemudian yang kedua <tuh> posisi mendatar atau horizontal, yang ketiga posisi tegak atau vertikal, dan yang keempat posisi di atas kepala atau overhead. Nah. Hari ini akan saya sampaikan yang nomor 2 yaitu posisi mendatar. Sesuai dengan mata pelajaran hari ini yaitu teknik las oksi asetilin <tuh> Mengelas posisi mendatar atau horizontal. Pengelasan ini dilakukan jika benda kerja yang akan dilas berdiri tegak sedangkan pengelasan dilakukan sejajar dengan arah bau pengelas atau mata itu memandang ke depan ya. Jadi <tuh> arahnya nanti dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya bagi mereka yang kidal. Ini juga sering disebut dengan posisi dinding. Ya. Jadi karena posisinya itu mendatar ya seperti dinding itu ya. Maka sering juga disebut seperti itu. Mengelas posisi mendatar atau horizontal, kalian dapat lihat gambarnya ini ya. <tuh> Yang kiri ini kalau kita lihat dari samping, kalau ini dari depan atau dari atas ya. Ini akan saya jelaskan satu per satu maksudnya apa. Walaupun secara sekilas kalian sudah bisa memberi gambaran ya Oh posisi mendata itu seperti ini kalau dilihat dari ini dari samping Oh seperti ini kalau dia dari depan atau dari atas nah ini adalah dilakukan dengan las oksi asetilin karena di sini tercatat tidak ada blender dan kelas atau bahan tambah kemudian yang sama juga sama ada blender dan kawat las, kemudian ada rigi las, benda kerja dan alasnya. Nah kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Mengenal eh, mengelas posisi mendatar atau horizontal. Nah ini kalau dilihat dari dari samping, ini adalah platnya. <tuh> Plat ya kalau dilihat dari samping ya ini tegak. Ya. Kemudian ini blender blender kemarin sudah saya sampaikan fungsinya apa ya di sini mengeluarkan gas campuran gas ya posisinya itu 80 derajat ke bawah atau dari bawah sehingga kalau dari datar gini ya maka turun sedikit yaitu dela, 10 derajat kemudian kelas terletak di bagian atas ini dalam gambar ini ya walaupun kalau kita mengelas mungkin tidak di atasnya ya di sampingnya ini juga sama sudutnya 80 derajat dari tegak tapi dari sisi atas ya kita ukur dari atas kalau dari bawah ya otomatis 90 tambah 10 dari 110 derajat lanjut ke sini ya kalau dilihat dari atas atau dari depan maka posisi dari kawat las atau bahan tambah itu kamu lihat ya di sini punya sudut 30 derajat nah, kalau dilihat dari atas itu 30 derajat kemudian berender las itu punya sudut kurang lebih 70 derajat nah, kalau kita lihat dari atas ini digunakan untuk mengelas dari kanan ke kiri. Ini kalau tidak kidal ya pada tangan kanan ya. Karena ada juga orang yang mengelas pakai tangan kiri yang kidal. Nah di sini adalah rigi, rigi lasnya. Ini hasil daripada pengelasan. Kemudian di sini benda kerja dan di bawahnya adalah alasnya. Jadi kalian harus pahami betul ini sudut-sudutnya baik blender maupun kawat las atau bahan tambah. Nah ini yang terakhir itu evaluasi ya dari yang saya sampaikan tadi yang sedikit tadi kamu pahami dengan benar sehingga dalam evaluasi ini kalian bisa menjawab dengan mudah. Yang pertama Jelaskan yang dimaksud dengan sambungan posisi mendatar atau horizontal. Nah ya, tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Saya kira tidak ada yang sulit. Kemudian yang kedua, bagaimana posisi blender dan bahan tambah, itu maksudnya kawat las ya, jika dilihat dari depan waktu mengelas posisi mendatar. Kalau tadi bisa depan atau dari atas ya, yang kamu gambar seperti itu, yang ketiga atau yang terakhir, jelaskan dengan gambar posisi blender dan bahan tambah jika dilihat dari samping. Nah, ini lebih mudah ya. Ini saja tiga pertanyaan. Kamu kerjakan dan kamu kumpulkan satu minggu setelah. Materi pembelajaran hari ini saya sampaikan, itu saja yang saya sampaikan. Sekian ya, semoga kalian dapat memahaminya, memahaminya dengan mudah dan kerjakan evaluasi atau tugas yang saya, saya, saya sampaikan. Maka sebelumnya, sebelum kamu kerjakan tugas atau evaluasi, kalian harus merangkumnya dulu. Kalau <tuh> sudah dirangkum saya kira tidak ada kesulitan sehingga setiap saat kamu mau membuka itu dengan mudah mungkin ini saja yang saya sampaikan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh